Lagi duduk di kursi pantai. Halo, salam dari Candeso dan saya apa ya dari jauh. Kita lagi di kota di CBD, tepatnya di pinggir Sungai Yara. Kalau teman-teman lihat di sebuah mall atau mall bukan ya? Tapi tempat banyak tempat restoran gitu. Ini kalau dari Leadership Station nyebrang. Nah kita lagi di sini. Nah kita itu lagi nungguin jadwal berangkat naik kapal. Karena kita udah 4 tahun di sini belum pernah nyobain naik kapal menyusuri Sungai Yara. Siang-siang. Malam deh. Firelight. Oh iya, yang dulu Firelight. Kita lewat bawah jembatan. Nah itu di Docklands. Itu arahnya ke selatan, keluar. Nah kita ini mau ke atas. Jadi menyusuri sungainya ke atas. Jadi ngelewatin Botanical Garden, ngelewatin kompleks olahraganya di Melbourne yang dulu dibuat Olimpiade. Stadion dan lain-lain, kita mau ke atas arahnya. Habis itu balik lagi. Perjalanan sekitar 1 jam. Dan sebenarnya ada 2 paket. Paket yang ke atas sama ke bawah. Jadi ke hulu sungai atau ke hilir. Hilirisasi. Ke hulu, ke hilir. Hilir kan maksudnya? Hilirisasi. Oh iya, berarti ke atas ke hilir ya? Kita ke hilir. Ke bawah, hilirisasi. Hah? Serius, ke bawah? Oh. Udah lah, gak usah pakai istilah. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Jadi ada yang ke arah laut, ada yang ke arah sungai atas gitu. Nah kita yang ke atas, karena yang ke laut kita udah pernah waktu malam-malam ngelewati Docklands yang ada di bawah jembatan itu. Jadi karena udah pernah ya udah, kita sekarang nyoba yang perjalanan lainnya dan siang. Jadi mungkin akan jauh lebih banyak yang bisa dilihat dan kita lihat aja. Harga tiketnya sekitar 30-an dolar satu orang dewasa, untuk student di bawah itu lagi. Anak-anak juga di bawah. Dan itu untuk satu perjalanan by the way ya. Kalau bolak-balik 2 kali lipat jadi 60 dolar kalau ngambil semuanya. Yaudah ya, kalau gitu kita sama-sama cek ada apa aja sepanjang Sungai Yara di Melbourne, Victoria. Cus! Ini nih. Kapalnya nih. Exits. Doorway to my right and left, and the rear door leading out to the rear deck, also known as the after deck. You are quite welcome to use the rear deck at any time. Please be advised any children visiting the rear deck, they must be accompanied by an adult at all times, making sure they keep both feet firmly on the deck. You can see the 6 light towers that surround the MCG, Melbourne Cricket Ground, but we'll talk about that a bit later on. For now, sit back, relax, and enjoy your tour. Thank you. And opposite the Arts Centre is the full side of the Guru. The total area of Guru is about 80 hectares, or 20 acres.
During the 1920s to 1930s Depression years, most of the land was sold off in lots and turbined in 1972. Oh, it's very popular, used by pedestrians and cyclists.